30.000 sampai 3.500 dari 3.500. Halo bunda-bunda, assalamualaikum. Masya Allah tabarakallah. Jumpa lagi ya bun dengan aku di channelnya Mams AA Vlog. Terima kasih banyak buat bunda-bunda semua yang sudah mau mampir dan mengklik videoku ini. Dan buat bunda-bunda yang baru pertama kali berkunjung, perkenalkan aku bundanya dari 2A. Dan channelku ini berisi tentang keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Semoga video-video aku ini bisa menghibur kalian ya, dan ada sedikit manfaat yang bisa kalian ambil. Dan untuk kebaikan kalian semua, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Oh ya bunda-bunda, aku mau sharing-sharing lagi di videoku ini. Ini dimulai dengan aku lagi belanja ya bun. Ini aku belanja kemarin sore. Aku tuh niat untuk food prep ya bun, karena sudah menurut aku sudah waktunya aku untuk food prep. Tujuannya juga untuk mempermudah aku sendiri biar pagi itu aku nggak gubrak-gubruk, karena Solihah kan sekarang udah sekolah ya bun, SDIT-nya tuh lumayan jauh, jadi dia itu berangkat sekolah itu jam 6.15 bun. Kalau nggak sarapan kan kasihan, atau cuman sarapan roti atau gorengan aja juga kasihan. Jadi aku tuh meniatkan diri aku sendiri untuk bisa masak pagi-pagi. Karena itu aku harus persiapkan semuanya gitu loh bun, karena pagi itu kan pasti semuanya repot ya, rempong. Jadi aku harus mempersiapkan semuanya biar nanti aku tuh pagi gak gubrak-gubruk gitu loh bun. Dan ini aku belanjaan ini di apa warung dekat rumah ya bun, sebenarnya gak deket-deket banget. Ini di bundaran 3, kalau rumahku kan sekitaran bundaran 2, tapi ya gak jauh-jauh banget. Dan harga-harganya menurut aku worth it ya, lumayan murah. Untuk harga-harganya silakan simak dulu ya bun. 3.500 sama 2.536. Ini 5.041. 2.017.000. Ada panjang 16.000. Sama paret 7.500. 48.500. 24. 4.553. 2.500. 2.555 kopek tambah 4.500 sama 5.000. 4.500. 5.500 kopek. Jadi 60. Nah, seperti bunda-bunda dengar tadi atau lihat tadi, total belanjaanku itu 60.000 ya bun. Dan ini aku mau pulang dulu. Jadi untuk food prep ini aku perkirakan habisnya itu 150.000 ya bun, dengan belanjaan ayam kemarin yang aku beli di supermarket, tahu tempe yang aku beli sebelumnya, karena yang sebelumnya itu kan sempat gagal ya bun aku bikin food prep karena ayamnya dan ati ampalanya basi atau bau busuk. Tapi alhamdulillah tempe dan tahunya itu bagus ya bun, masih bagus. Dan sayur sop yang kemarin aku beli juga masih bagus. Jadi anggarannya aku masukkan sekarang, aku hitung, aku campurkan dengan sekarang ya bun. Jadi total belanjaanku untuk food prep ini sekitar 150.000. Itu aku tanpa beli perbawangan ya bun, karena aku kan jualan, jadi aku gak perlu beli perbawangan. Jadi nanti kalian bisa perkirakan sendiri kalau sekiranya habis berapa gitu ya bun aku ini kalau dengan beli perbawangan. Dan ini aku mau siapin dulu ya bun, aku mau ungkep ayam. Tapi nggak cuman ayam aja yang aku siapkan ya bun, aku juga tambahkan tempe yang kemarin itu aku beli dan juga tahu.
Ini tahunya cuma satu ya bun, tempenya juga aku cuma satu papan. Dan aku nanti menggunakan bumbu racik itu 2 bungkus ya bun, karena kalau 1 bungkus takutnya kurang, karena ini kan gak cuma ayam tapi ada tempe dan tahu. Untuk harga bumbu racik kemarin sudah aku share di video sebelumnya ya bun, harganya Rp1.900 per sasetnya. Dan ini aku ungkep ayam gini aja ya bun, pokoknya yang praktis aja, karena memang dalam minggu ini atau kemarin itu aku sempet hektik ya bun, sempet repot rempong gitu, soalnya kan Soleha lagi gak enak badan. Dan ini alhamdulillah hari ini tuh udah baikan, jadi bisa sekolah. Tapi hari ini pun sebenarnya jadwalku udah padat ya bun, karena nanti itu aku jam 9-an harus berangkat ke dekat sekolahnya Soleha. Kami tuh ada arisan ibu-ibu, arisan dari istrinya teman-teman suamiku ya bun. Arisan yang kecil-kecilan aja sih, gak besar. Tapi ya untuk ajang kumpul-kumpul kami, sekaligus juga untuk ajang silaturahim, karena kami kan juga jarang ketemu gitu loh bun. Jadi kesempatan sebulan sekali untuk mempererat silaturahim, untuk mempererat hubungan gitulah bun. Dan ini untuk food prep, aku pakai plastik dari IKEA aja ya bun. Ini udah lama aku beli, dulu kalau gak salah harganya berapa ya, aku lupa ya bun. Aku sengaja pakai plastik aja nih bun, soalnya kan untuk ngiri tempat gitu loh bun, jadi biar kulkasku itu gak kebanyakan wadah. Dan aku juga gak perlu apa ya, keluar budget lagi untuk beli wadah-wadah kayak gitu loh bun. Soalnya pengalaman aku pakai wadah-wadah gitu menemenuhin tempat gitu loh bun. Dan apalagi sekarang itu wadahnya banyak bermacam-macam ya, gak munafik aku tuh kadang tergoda jadinya, udah punya wadah ini kepengen yang wadah lainnya lagi karena lebih lucu, lebih imut gitu loh bun. Tapi ya alhamdulillah aku bisa menahan ya bun. Yang dulu sudah aku beli ya sudahlah, sudah terlanjur. Yang untuk sekarang aku pakai plastik dari IKEA aja. Ini plastiknya kan bisa dicuci juga ya bun. Dan untuk food prep ini sengaja ya bun, kalau untuk terong tadi aku langsung masukin, gak aku potong-potong karena nanti takut hitam. Sedangkan untuk pare ini sengaja aku potong-potong gini ya bun, biar nanti kalau pas mau masak itu praktis, tinggal digilis-gilis pakai garam, terus dicuci, terus tinggal dimasak gitu ya bun. Untuk kelemahannya sebenarnya untuk food prep aku kali ini tuh aku nggak siapin bawang merah bawang putihnya ya bun, soalnya ini nih udah mepet banget waktunya gitu loh bun. Jadi aku nih food prep kan belanja sore, terus langsung kepentok maghrib kan bun. Jadi kita maghriban dulu baru aku lanjutin. Jadi ini udah hampir malam gitu loh bun. Jadi aku makanya food prepnya ini agak buru-buru, jadi gak bisa nyiapin perbawangannya. Semoga aja untuk next food prep berikutnya aku bisa lebih persiapan yang baik ya bun. Dan untuk buncis juga aku gak apa-apain ya bun, langsung aku masukin plastik gini aja. Soalnya kan biar apa ya, takutnya nanti kalau dipotong-potong juga gak bagus gitu loh bun. Dan nanti untuk labu siam, labu siamnya itu nanti aku bersihkan dulu ya bun. Pokoknya kalau yang barang-barang yang bisa dibersihkan, sayuran yang bisa dibersihkan dan awet aku bersihkan. Kayak ini sayur sop aku bersihkan dulu ya bun, kecuali kentangnya. Kentangnya gak aku kupas dulu, jadi yang aku bersihkan cuman kolnya ini yang busuk-busuk dikit aku buang. Terus wortelnya nanti aku kupas, dan daun bawangnya ini yang jelek aku buang. Ini sayur sop pembelian sebelumnya ya bun, bukan yang sekarang, bukan yang tadi sore, tapi yang sebelumnya yang gak sempat aku masak karena kulkasku itu rusak ya bun. Dan ini aku bersihkan dulu daun bawangnya ini ya bun. Akibat dari kulkas rusak kemarin lumayan ya bun, pengaruh banget. Ternyata kulkas itu betul-betul sangat dibutuhkan untuk ibu rumah tangga. Kalau memang untuk food prep atau untuk menyimpan makanan agar bisa lebih awet. Dan ini aduh maaf ya bun kalau aku pabalibet.
Dan ini aku nyiapinnya segini aja ya bun. Sayur sop itu apa nggak banyak isinya ya ternyata. Ini tumben sayur sopnya itu nggak ada buncisnya bun. Nggak tahu kenapa. Nggak ada tomat juga. Jadi ya mungkin karena apa-apa mahal ya bun. Dan ini lanjut untuk labu siam ini. Aku nggak tahu kenapa aku pilih yang hijau tua gini ya. Kalian tahu nggak sih perbedaannya apa yang hijau tua sama yang hijau muda labu siamnya tuh bun? Aku nggak tahu sama sekali. Kalau kalian tahu boleh ya kalian komen-komen di kolom komentar. Dan ini labu siamnya aku kupas dulu ya bun kulitnya, karena untuk food prepnya ini labu siamnya itu mau aku potong-potong dulu ya bun, biar nanti kalau mau masak itu gampang. Tapi nggak aku cuci dulu, soalnya kalau dicuci takutnya nanti ada kadar air yang berlebih, malah bikin rusak ya bun. Dan ini aku sengaja food prep itu nggak lama-lama ya bun, aku beli belanjaan itu secukupnya aja sesuai dengan apa yang aku planningkan masak untuk selama sepekan. Jadi nggak beli yang macam-macam biar nggak ada yang mubazir gitu loh bun. Jadi aku nggak pengen lapar mata, pengen ini pengen itu. Jadi pas belanja tadi itu udah aku pikirkan hari ini pokoknya Senin sampai Jumat, berarti maaf Senin sampai Sabtu, berarti 6 kali masak gitu loh bun. 6 kali masak berarti aku beli 6 macam yang diperkirakan akan aku masak selama 6 hari itu, 6 macam sayuran. Nah lauknya baru tadi tuh ada tempe, tahu, ayam yang aku ungkep. Terus tadi ada cumi ya bun. Cumi tadi itu nanti rencananya aku tumis. Jadi pokoknya untuk perlauan diatur-atur aja. Terus kan kemarin juga udah ada telur ya bun. Jadi 150.000 itu sudah termasuk telur yang kemarin aku beli itu ya bun, dan ayam yang kemarin aku beli. Jadi insya Allah mencukupi ya bun untuk perlaukan. Dan juga masih ada daging ya bun yang kemarin aku rebus itu. Dagingnya itu aku rebus terus aku suwir-suwir, kemudian aku frozen, biar nanti kalau mau masak tinggal aku ini aja sih bun, apa pengen ditumis gitu aja, tumis pakai bawang bombay gitu. Soalnya dagingnya tuh udah empuk banget karena udah dari hari apa ya aku rebus, dari Sabtu aku rebus sampai hari Minggu ya bun. Sampai bukan hari Minggu, malah hari Senin. Jadi apa dagingnya itu empuk banget, makanya sampai disuir-suir itu gampang banget gitu loh bun. Makanya udah deh nanti dibikin apa tumis daging suir gitu aja udah enak. Ya lumayan untuk tambah perlaukan ya bun, mengurangi pengeluaran budget food prep untuk kali ini. Dan untuk cabai ini aku jadiin satu aja ya bun, karena plastik yang satunya ini mau aku pakai untuk yang bumbu ini. Aku mohon maaf ya bun, untuk wadah-wadahnya untuk cabai kayak gini mungkin kurang estetik banget atau gimana, kayak gak ada wadah aja. Karena aku gak punya wadah yang lain ya bun, bukannya gak punya kali ya, cuman gak tahu mau pakai yang mana. Karena sejak renovasi itu barang-barangku tuh belum ketemu semua gitu loh bun, masih tercecer di mana-mana. Ya nanti deh aku cari wadah-wadahnya ya bun. Dan ini alhamdulillah sudah selesai ya bun, semuanya lanjut aku simpan di kulkas. Ini aku taruhnya di bawah ini aja ya bun, biar rapi semuanya, biar yang bagian atas itu khusus buat makanan-makanan yang mateng atau buah-buahan kayak gitu. Dan ini untuk persayuran aku taruh di sini aja. Ini sudah aku hitung ya bun untuk berapa harinya. Jadi misal sayur terong untuk hari Senin, terus sayur labu siam Selasa, sop Rebo, terus apa tuh apa namanya, kenapa jadi lupa ya, pare Kemis, terus apalagi tuh bun. Ya gitu bun, udah aku hitung-hitung seperti itu. Jadi harapanku nanti aku bisa konsisten. Jadi nggak ada barang-barang yang terbuang, nggak ada sayuran yang terbuang ataupun yang mubazir. Doakan ya bun, biar aku bisa konsisten. Dan ini alhamdulillah ya bun, sudah selesai semua bagian persayuran. Dan ini juga ayam ungkepnya udah mateng semua, udah mateng. Ayam ungkep, tahunya juga, tempenya juga. Dan lanjut aku simpan
simpan di wadah ini ya bun. Ini wadah udah lama aku beli ya bun. Ini aku beli di Naiso. Tadinya ini kan ada alasnya, cuman alasnya gak aku pakai. Jadi biar luas aja gitu loh bun, karena kalau pakai alas itu jadi agak sempitan tempatnya. Dan ini aku bagi dua gini karena wadah yang gedenya itu gak cukup ya bun, kalau pakai wadah yang gede aja. Semoga aja ini perlawakan cukup untuk sepakan ya bun, ditambah tadi daging yang nantinya disuwir dan telur yang kemarin aku beli itu, semoga mencukupi untuk selama 5-6 hari. Karena kalau untuk hari Minggu memang biasanya aku libur masak ya bun, karena biasa ya suka makan di luar, kalau enggak ya buat rehat diri sendiri. Sampai di sini dulu ya bun videoku, sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, aku minta maaf. Sampai ketemu lagi, semoga kalian enjoy dan menikmati videoku. Dadah, assalamualaikum, bye bye semuanya.